Kembali lagi kepada playlist Mengkuliti Film. Playlist ini mencoba membedah ataupun menguliti secara perlahan, walaupun memang secara singkat dan padat, tidak terlalu panjang-panjang. Film ini berjudul Exile. Tayang di Kota Bandung itu cuma hanya ada satu bioskop yang berani menayangkan, yaitu di Trans Studio Mall TSM di daerah Gatot Subroto. Film ini tidak ada cover di filmnya terkait yang aneh-aneh ya, yang tidak boleh di Indonesia, yaitu TAP MPR. Ada di dalam TAP MPR itu mengenai komunis, marxis, dan leninisme sebagainya, itu udah dilarang mungkin ya di Indonesia secara termaktub dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tapi kisah ini secara dokumenter, film ke dokumenter, yang mengisahkan mengenai komunis yang tidak dianggap menjadi warga negara Indonesia dan tidak dianggap menjadi warga negara asing karena saking jatuh cintanya kepada tanah air. Di sutradarai dan juga diproduseri oleh Lola Amaria pada tahun 2022, rilisnya di 2024, kemarin 1 Februari. Film yang berdurasi 1 jam 48 menit ini mampu membuat tangis air mata, duka cita tercipta di bioskop. Karena ini kisah yang benar-benar kisah perjalanan manusia. Kalau menurut Pram itu ya, ini kisahnya bumi manusia. Mungkin yang bisa saya gambarkan melalui tiga kata yang bisa mewakili film Exile ini adalah pulang, kesunyian, dan darah. Jadi tiga kata itu mampu merepresentasikan insya Allah terkait tiga kata itu dalam satu film Exile ini. Selamat menonton, selamat menikmati film Exile, debut yang sangat ciamik oleh Lola Amaria. Secara penelitiannya jauh-jauh ke Rusia, Belanda, dan sebagainya. Banyak anggaran yang harus ditutup, mungkin dari secara pribadi ataupun bekerja sama dengan hal-hal yang lain mungkin. Semoga tergantikan rezekinya. Semoga kita tidak pernah menjadi eksil. Terima kasih.